Sahabat setia, faktor selamat jumpa dan selamat datang kembali di channel pakar Tutorial. Pada kesempatan kali ini, faktor ingin berbagi kembali tentang powerpoint yaitu kita akan membuat CP atau kurikulum PT yang cara pembuatannya cukup mudah, cukup sederhana, namun hasilnya sangat menarik dan sangat keren seperti ini. Seperti tadi di awal sudah ditayangkan ada beberapa contoh pilihan warna mengenai isi dari CP itu sendiri nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini isinya hanya sebagai contoh saja. Cara membuat CP seperti ini bisa juga dilakukan di Microsoft Word. Hanya menurut hemat faktor akan lebih mudah. Jika kita membuatnya di PowerPoint, karena nanti hasilnya bisa diekspor ke berbagai tipe file yang kita inginkan, baik ke PDF, ke PNG, ke JPEG, dan lain-lain. Oke, bagaimana cara membuat CP yang cukup keren dan sangat menarik ini? Kita mulai dari awal. Silahkan buka PowerPoint Anda dalam hal ini faktor membuka dengan new document. Nah, hilangkan area title and subtitle-nya. Cara yang tercepat tinggal di blok seperti ini. Kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Silakan ubah ukuran slide ini menjadi ukuran kertas A4. Caranya, klik pada tab design. Silakan pilih pada slide size di sini. Sedangkan untuk pengguna PowerPoint 2010 dan di bawahnya, setelah diklik tab design, yang diklik bukan slide size, tetapi page setup yang ada di sisi kiri sebelah sini. Itu untuk PowerPoint 2010 ke bawah. Pada jendela menu yang muncul, silahkan pilih pada custom slide size yang ini. Nah, pada kotak dialog slide size, silahkan pilih pada bagian slide size 4 yang ini klik anak panahnya kita pilih ukuran kertas A4 yang ini klik kemudian pada bagian orientation di sini pada bagian slides silahkan pilih portrait yang ini setelah itu klik OK jika keluar notifikasi seperti ini Klik saja pada tombol Ensure yang ini. Nah, maka sekarang ukuran slide kita sama persis dengan ukuran kertas A4. Oke. Langkah paling pertama yang kita buat adalah sebuah kotak persegi. Caranya, klik pada tab Insert. Pilih pada menu Shapes. Kemudian pilih Rectangle. Klik. Kita buat sebuah kotak persegi seperti ini. Hilangkan garis pinggirnya, klik pada menu shape outline, pilih no outline. Supaya lebih jelas, kita perbesar tampilan PowerPoint-nya. Tentukan ukuran kotak persegi ini di bagian group size di sini. Tingginya kira-kira 7 cm. Jika kebetulan PowerPoint Teman-teman masih menggunakan satuan inci untuk mengubah ke sentimeter. Tuliskan saja satuannya di sini. 7 cm. Seperti itu. Kemudian untuk lebarnya. 6,5 cm. Nah, seperti itu. Kotak persegi ini silahkan ganti filenya dengan foto Anda. Caranya klik kanan pada area slide yang kosong, pilih format background. Nah, maka di sisi sebelah kanan muncul jendela format background seperti ini. Silahkan klik kembali kotak perseginya. Silahkan klik pada bagian fixture or texture fill yang ini. Klik di sini. Kemudian klik lagi pada bagian file. Klik. Nah, silahkan cari foto Anda yang mau dimasukkan ke dalam CP. Misalnya kita gunakan foto yang ini. Klik fotonya, kemudian klik tombol insert. Nah, maka foto masuk ke dalam kotak persegi tadi. Jika foto kita jadi tidak proporsional, terlalu gepeng atau terlalu lonjong, silahkan atur di bagian tile es texture yang ini. Kita tambah nilai offset bottomnya di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang, kotak persegi yang telah berisi foto ini kita tempatkan di sudut kiri atas. Kita geser, kita tempatkan di sini. Kemudian, kita buat lagi sebuah kotak persegi. Kita copy saja dari foto ini, klik fotonya tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, kemudian kita drag. Hasil kopiannya, kita ganti filenya dengan warna. Klik pada tab format, klik pada menu save fill, misalnya kita gunakan warna biru ke hitam-hitaman yang ini. Ukurannya kita ubah, yang kita ubah hanya tingginya saja. Jadi di bagian group size silakan ganti tingginya di sini menjadi 1,5 cm. Seperti itu. Kita tempatkan kotak persegi ini di bawah foto, paskan. Kemudian kita copy lagi kotak persegi ini. Tekan dan tahan tombol control pada keyboard, kemudian kita drag. Simpan di bawahnya seperti ini. Hasil kopiannya silahkan ganti warnanya. Klik pada set fill. Misalnya yang pertama kita gunakan warna kuning yang ini. Nah, kita copy lagi. Tekan dan tahan tombol control pada keyboard. Kita drag ke bawah. Kita ganti warnanya. Dengan warna kuning yang lebih tua. Copy lagi. Ganti warnanya lagi. Dengan warna orange, kemudian copy lagi. Yang terakhir, kita ganti dengan warna merah marunnya. Ini oke, seperti itu. Sekarang, kotak persegi yang paling atas, yang warna biru hitam ini, kita copy, klik kotak perseginya, tekan, dan tahan tombol Control pada keyboard, kemudian kita drag. Kita simpan di sisi atas foto di sini. Kemudian tingginya kita ubah, tingginya sama dengan tinggi foto ini, yaitu 7 cm. Kita ubah di sini tingginya menjadi 7 cm. Lebarnya kita ubah pula, lebarnya dipaskan dengan sisi kanan slide, seperti ini. Kemudian warnanya kita ubah, klik pada save fill, Misalnya, kita pilih warna biru yang muda, yang ini. Kemudian, kita copy lagi kotak persegi yang warna hitam biru ini, tekan dan tahan tombol Control pada keyboard. Kita drag ke samping kanan di sini, kita perpanjang lebarnya sama dengan kotak persegi yang di atasnya seperti itu. Kemudian, kita ubah warnanya tapi dengan warna gradasi. Caranya, klik pada bagian gradient fill yang ini. Nah, pada bagian tipenya kita pilih linear. Angelnya di sini kita ubah menjadi 0 derajat. Kemudian pada bagian gradient stop, kita hanya membutuhkan dua stop. Jadi dua stop yang lainnya kita buang. Klik stop yang mau dibuang. Kemudian klik tombol remove, klik lagi, klik tombol remove. Tersisa dua. Untuk warna yang sisi sebelah kanan yang ini kita ubah, klik pada color, kita beri warna biru yang ini. Nah, seperti itu warnanya. Sekarang kita copy lagi kotak persegi warna gradasi ini, klik, tekan dan tahan tombol control pada keyboard. Kemudian kita drag ke atas. Kita tempatkan di sisi atas di sini. Paskan pinggirnya dengan sisi selain. Sekarang kita buat teksnya untuk ditempatkan di atas ini. Caranya klik pada tab insert, pilih pada menu word art, pilih word art satu yang ini. Silakan ketikan teksnya. Seperti itu. Klik kotak area teksnya, ubah ukuran, jenis dan warna font-nya. Klik pada tab Home, Font-nya misalnya kita gunakan Senturi Gothic yang ini. Kemudian ukuran font-nya kita perkecil, cukup 24 misalnya. Kemudian kita beri efek tebal. Kita tempatkan di atas di sini. Kita Ganti warnanya untuk kurikulumnya kita ganti dengan warna merah, sedangkan kitenya kita ganti dengan warna putih. Nah seperti itu. Kita copy teks ini, klik teksnya, klik kotak area teksnya, tekan dan tahan tombol Control pada keyboard, kemudian kita drag ke bawah, kita tempatkan. Di bagian kotak persegi yang kedua, di sini kita ganti teksnya. Nah, contohnya seperti ini: untuk memudahkan pengkopian, nanti kita grupkan antara teks dan kotak persegi panjang. Ini, klik kotak persegi panjangnya, tekan dan tahan tombol Control pada keyboard, klik teksnya, kemudian klik pada tab Format. Pilih pada grup, pilih grup, nah maka sekarang menjadi grup di bagian atas. Ini di bagian kotak persegi yang warna biru muda. Ini silahkan cantumkan nama dan keterangan tentang diri Anda. Untuk nama, kita copy dari sini. Tekan dan tahan tombol Control pada keyboard, kemudian kita drag. Silahkan ganti teksnya. Kita buat teksnya menjadi rata kiri. Warna fontnya kita ganti dengan warna biru yang lebih tua seperti ini. Kemudian di bawahnya silahkan cantumkan deskripsi diri Anda. Caranya, klik pada tab insert, pilih pada text box, silahkan klik pada area slide yang kosong, misalnya di atas di sini, silakan cantumkan keterangan tentang diri Anda atau deskripsi diri Anda seperlunya. Untuk mempercepat faktor copy dari contoh yang sudah ada. Nah, ini hanya sekedar contoh. Nanti disesuaikan deskripsinya dengan diri Anda masing-masing. Sekarang kita isi Kotak persegi yang warna-warni ini, di sini kita akan mencantumkan kontak kita. Kita copy saja teksnya dari nama kita di sini, klik nama kita, kemudian tekan dan tahan tombol Control pada keyboard, kemudian drag. Silahkan diganti teksnya, kontak, misalnya seperti itu. Warna ponnya kita pilih putih. Kemudian, efek tebalnya kita hilangkan karena nanti kotak hitam ini, kotak hitam biru ini, dan teks ini banyak dibutuhkan. Kita grupkan, klik kotaknya, klik teksnya, kemudian klik pada tab Format, pilih pada menu Group, pilih Group. Sekarang, kita copy kotak persegi yang sudah ada teks kontak ini. Tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, kita drag ke bawah. Misalnya, di sini bahasa. Nah, sekarang kita isi di bagian kontak di sini supaya lebih indah, lebih menarik. Maka, kita gunakan pada data kontak ini gambar ikon vektor. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan PowerPoint 365 maupun PowerPoint 2019, untuk mendapatkan icon vektor sudah disediakan dalam Microsoft Office itu sendiri. Adanya di tab Insert, di group illustration di sini, di sini ada menu icon, sedangkan bagi teman-teman yang masih menggunakan PowerPoint 2016 dan di bawahnya. Seperti yang faktor gunakan ini, untuk mendapatkan gambar ikon vektor, kita harus mendownloadnya dari internet. Untuk mempermudah download ikon vektor, link downloadnya sudah dicantumkan dalam deskripsi video ini. Contoh ikon vektor hasil download seperti ini. Nah, ini adalah ikon vektor yang sudah disimpan dalam PowerPoint. Silahkan dicari. Nah, kita butuh icon vektor untuk alamat rumah, gambar rumah. Misalnya kita pakai yang ini. Klik icon vektornya. Klik menu copy. Kemudian kita buka desain CP kita di sini. Piece di sini. Atau Ctrl V pada keyboard. Nah, icon vektor masuk. Kita geser ke sini. Kita masih butuh tiga lagi. Kita cari lagi. Ini untuk icon email, icon telepon. Silakan di copy, paste di sini. Oke, kita perbesar lagi tampilan PowerPoint-nya. Kita perkecil, sekarang icon vector ini, kita blok semuanya seperti ini. Tekan dan tahan tombol shift pada keyboard. Kemudian salah satu sudut icon vector kita tarik ke arah dalam untuk memperkecil. Kemudian kita distribusikan ke Kotak persegi yang warna-warni ini, yang pertama berarti nomor telepon di sini, yang kedua alamat email, yang ketiga alamat rumah, yang keempat website. Jika ada, silahkan cantumkan teksnya. Kita copy saja untuk nomor telepon ini, teksnya dari nama kita. Klik pada kotak area teksnya tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, kemudian kita drag. Ubah ukuran fontnya, misalnya cukup 12, kemudian hilangkan efek tebalnya, yang ini untuk nomor telepon. Untuk alamat email kita copy lagi dari nomor telepon, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, kemudian kita drag. Kemudian copy lagi, untuk alamat website, jika ada, nah, seperti itu. Oke, data kontak sudah dibuat. Selanjutnya, kita buat bahasa yang dikuasai. Sebelum kita mencantumkan data bahasa yang kita kuasai, kita buat dulu background-nya menjadi warna abu muda. Kita copy saja. Kita ambil, misalnya, kotak persegi yang warna merah yang ini, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, kemudian kita drag. Kita ubah warnanya, klik pada tab Format, pada Save Fill, silakan pilih warnanya, misalnya kita gunakan yang ini, kemudian kita perpanjang sesuai dengan data yang akan kita masukkan. Sebagai contoh, faktor copy dari contoh yang sudah ada, seperti itu misalnya kita perkecil sedikit. Kemudian yang kotak persegi hitam biru ini kita copy, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, kemudian kita drag. Kita ganti, seperti itu misalnya. Kemudian backgroundnya biar tidak putih, kita copy lagi dari sini. Tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, kemudian kita drag ke bawahnya. Warnanya kita ganti dengan warna biru yang lebih muda. Kita paskan dengan sisi bawah slide. Silahkan masukkan kepribadian atau sifat-sifat yang ada pada diri Anda. Tentunya yang positif. Caranya, klik pada tab insert, pilih pada menu text box, klik pada area slide yang kosong, ingat jangan di atas kotak persegi, misalnya di sini yang kosong, silahkan cantumkan kepribadian anda atau sifat-sifat anda yang positif yang mendukung CP kita misalnya tempatkan di sini kemudian ponnya kita perkecil cukup 14 oke kita lihat sementara nah ini bagian sisi kiri sudah selesai sekarang untuk bagian tengah untuk pendidikan formal caranya sama tinggal klik pada tab insert klik pada menu text box kemudian klik pada area slide yang kosong misalnya di sini silahkan tuliskan riwayat pendidikan anda ukuran font-nya cukup 12 saja jangan terlalu besar atau nanti disesuaikan dengan keadaan CP kita supaya mudah terbaca kita beri balik point, klik kotak area teksnya Pilih pada menu balet, yang ini, kita pilih balet point yang ini misalnya. Warna balet pointnya kita ganti dengan warna merah. Klik lagi pada menu balet, pilih balet enam ring. Nah, di sini pada bagian color silahkan dipilih warnanya. Misalnya kita pilih warna merah marun yang ini, setelah itu klik OK maka bullet poinnya berubah menjadi warna merah marun seperti ini. Oke, pendidikan sudah. Sekarang selanjutnya kita tinggal copy. Karena untuk kotak persegi pendidikan formal ini sudah digroupkan, kita tinggal klik kemudian tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard kita drag. Misalnya yang ini kita ganti kursus dan pelatihan misalnya. Silahkan cantumkan data kursusnya. Sama caranya, klik pada tab insert, klik pada text box, klik di sini. Nah, silahkan cantumkan. Ubah lagi warna bullet pointnya. Oke, kita copy lagi. Kemudian kita copy lagi jika masih ada. Nah, seperti ini, misalnya, jadi silahkan datanya diisi sesuai dengan yang ada pada diri Anda. Oke, sekarang di bagian bawah, kita buat lagi sebuah kotak persegi yang panjang. Kita copy saja dari yang warna merah tua ini, tekan dan tahan tombol Control pada keyboard, kemudian kita drag. Kita perpanjang lebarnya sama dengan lebar selain. Tingginya kita ubah menjadi 2 cm. Bagian bawahnya kita paskan dengan sisi lain. Kemudian warnanya silahkan diubah. Misalnya kita gunakan warna biru yang lebih muda. Misalnya yang ini. Oke. Jika perlu di bagian kotak persegi yang paling bawah ini, silahkan cantumkan akun media sosial Anda. Sebagai contoh, kita copy dari contoh yang sudah ada. Nah, seperti inilah hasilnya: kurikulum PT yang kita desain menggunakan PowerPoint. Jika desain CV yang kita buat ini mau dibuat menjadi file PDF PNG ataupun JPEG, caranya tinggal klik pada tab File yang ini, pilih pada menu Export yang ini, kemudian pilih pada change file tipe, silahkan pilih tipe file yang Anda inginkan. Misalnya kita simpan dalam bentuk file PNG yang ini. Klik pada bagian PNG yang ini. Kemudian klik tombol save as. Silahkan beri nama file. Misalnya cp png. Klik tombol save. Jika keluar notifikasi seperti ini, karena ini hanya satu slide, pilih saja "Just this one" yang ini. Oke, sudah tersimpan, itu kita simpan dalam bentuk file PNG. Jika mau disimpan dalam bentuk file PDF, caranya klik pada tab File, pilih pada menu Save As, silahkan pilih folder tempat penyimpanan. Misalnya kita simpan di My Document di sini. Nah, silahkan beri nama file. Misalnya CP PDF. Kemudian pada bagian Save as Table, silahkan pilih PDF. Klik anak panah yang ada di sisi kanan ini. Nah, kita pilih tipe file PDF yang ini. Klik, setelah itu klik tombol Save. Nah, Secara otomatis terbuka dalam bentuk file PDF seperti ini. Kita tutup. Jika desain CP ini mau dicopy ke Microsoft Word, silahkan grupkan dulu semuanya. Kita perkecil tampilan PowerPointnya, blok semuanya seperti ini. Kita grupkan, klik pada tab Format, pilih pada menu Group, pilih Group. Nah, sekarang menjadi grup. Kita tinggal copy desain CP yang sudah digrupkan ini. Klik pada tab home, klik copy. Silahkan buka Microsoft Word. Setelah terbuka Microsoft Word seperti ini, silahkan atur marginnya. Klik pada tab layout. Size-nya tadi kita pilih A4 sesuai dengan desain pada PowerPoint. Kemudian marginnya. Klik pada custom margin di sini. Kita buat semua menjadi 0 karena nanti secara otomatis akan berubah menjadi 0,3 cm. Biar gampang kita nol saja semuanya. Klik tombol OK. Nah, keluar notifikasi seperti ini. Klik pada fix. Nah, maka berubah semuanya menjadi 0,3 cm. Semua marginnya. Baik atas, kiri, bawah, dan kanan. Setelah itu, klik OK. Setelah marginnya dirubah, tinggal klik menu piece yang ini atau Ctrl V pada keyboard. Oke, seperti itu kalau kita pindahkan ke Microsoft Word. Sekarang jika CV mau di print langsung, tinggal klik pada tab file, pilih pada menu print, pilih jenis printer, kemudian tinggal klik tombol print yang ini. Oke, kita kembali. Kita lihat hasilnya, kita preview. Nah, inilah hasil desain CV kita dengan menggunakan PowerPoint. Yang hasilnya bisa langsung dicetak maupun diekspor ke berbagai file yang kita butuhkan. Oke, teman-teman. Demikian tadi bagaimana cara membuat CV yang sederhana namun cukup menarik dan cukup keren seperti ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Bagi teman-teman yang membutuhkan file master dari CV ini, silahkan tuliskan emailnya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan ikon loncengnya digetarkan. Tak lupa pula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel Pakar Tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya.